Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yadihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhar hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwa wal akhawat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para majelis guru, dosen serta tenaga kependidikan Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan genap ini, ya. Kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan dan kemuliaan agama Islam. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Fadhlul Islam ini, di mana mengkaji, mendalami, mengenal keutamaan dan kemuliaan Islam akan membuat seorang Muslim semakin yakin dan mencintai agamanya, membelanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar segala keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan dalam agama Islam ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh setiap Muslim yang mau mengamalkan cara agama ini. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sentiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkannya. Mohon maaf, kajian hari ini agak terlambat sekitar setengah jam, berhubung saya baru nyampe di Jakarta, dari Jakarta jam 7 tadi. Ya, karena ada beberapa urusan dalam sepekan ini, dan baru nyampe di sini jam 7 pagi, kemudian mandi dan persiapan untuk kajian kita pagi hari ini. Pembahasan kita berikutnya adalah yaitu bab wujubil dukhuli fil Islam. Bisa dibaca babun wujubu dukhulil fil Islam atau babu wujubi dukhulil fil Islam. Bab ini membahas tentang kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Lalu kalau kita bertanya, apa kaitannya dengan judul utama dari kitab ini, yaitu kemuliaan dan keagungan agama Islam? Setelah kita sebelumnya mengenal sekilas, di antara keutamaan Islam itu adalah agama untuk semua umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sebutkan dalam sabdanya, fudiltu 'alal anbiya bi sittin, aku diberi keutamaan di atas nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara, di antaranya adalah kanatil anbiya ursilu ila qaumihim khassah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa ursiltu ila nasi kafa, dan aku diutus kepada semua umat manusia. Dan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Qul ya Yuhannas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Qul ya Yuhannas, jadi manusia, bukan hanya Arab, bukan wilayah tertentu, tapi semua manusia. Qul ya Yuhannas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Baik yang ada di barat, timur, utara, selatan, di dua manapun saja, ya, Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika, semuanya. Dan juga telah kita jelaskan bahwa di antara keutamaan agama ini adalah cocok dalam semua di semua tempat
dan di sepanjang masa. Karena itu Allah mewajibkan manusia untuk memeluk agama ini, yang akan membawa kebahagiaan bagi mereka, baik secara personal, secara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, bernegara. Tidak ada solusi dan jalan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, sentosa, aman dan sentosa kecuali dengan mengikuti agama yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh agama selain itu setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima Allah darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Dalil lain tentang kewajiban orang masuk ke dalam agama Islam itu adalah di antaranya ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk kepada semua umat manusia." Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang yaitu universalnya agama Islam dan mencakup semua wilayah dunia, dimanapun pelosok dunia ini. Allah memerintahkan penduduk, seluruh penduduk bumi ini untuk masuk agama Islam. Ketika kita mengetahui perintah-perintah ini, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita sebagai umat Muslim wajib menyampaikan risalah ini kepada selain umat Islam dengan menerangkan kebenaran Islam, memperlihatkan kepada mereka bagaimana ajaran Islam itu yang mulia dalam bertetangga, dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam politik, sosial budaya dan seterusnya. Islam memiliki keunggulan, kehebatan yang tidak mungkin ditandingi oleh aturan apapun yang dibuat oleh manusia. Maka ayat-ayat tadi di samping menunjukkan kita sebagai telah orang yang telah dipilih Allah untuk menerima petunjuk yang Allah perintahkan untuk kita imani, kita lakukan, kita yakini, termasuk di situ kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan risalah beliau kepada manusia di zaman kita. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kewenangan, peluang, kesempatan yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Maka mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang Muslim. Hanya yang menjadi permasalahan dan persoalan adalah ketika seorang Muslim tadi tidak menggambarkan ajaran agamanya dalam bersikap, dalam bergaul. Ketika berjanji, tidak menepati. Ketika diberi amanah, mengkhianati. Sehingga orang-orang di luar Islam tidak tertarik kepada agama Islam. Gara-gara apa? Perilaku umatnya yang tidak mencerminkan ajaran agama Islam. Dimana secara fakta sejarah di negara kita ini, bahwa nenek moyang kita tertarik kepada agama Islam bukan dari sisi urusan kehebatan dalam berbisnis, kesehatan raga dan jiwa mereka, tidak. Tapi dari sisi melihat perilaku mereka ketika di dalam berdagang, memperlihatkan perilaku yang jujur, memperlihatkan akhlak yang baik. Sehingga
banyak orang-orang berinteraksi dengan kaum muslimin yang datang dari Arab ke Nusantara ini, membuat orang bertanya, kenapa mereka begitu memperhatikan kebersihan toharoh umpamanya? Ketika buang air kecil, buang air besar, melihatkan mereka harus mandi setiap hari Jumat, dan seterusnya jadi pertanyaan. Yang kemungkinan pada masa itu, nenek moyang Nusantara ini belum mengenal tata cara kebenaran hidup bersih, ya, sehingga mereka tak. Kemudian dalam kejujurannya, amanahnya, kata-katanya, dan seterusnya, membuat orang tertarik kepada ajaran agama Islam. Taib, itu berapa dalil yang menjelaskan tentang keumuman risalah Rasulullah SAW dan kewajiban manusia untuk memeluk agama ini. Dari berapa ayat yang telah kita bacakan, termasuk diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "La yasmu bi ahad min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, yang dimaksud umat ini adalah umatul dakwah. Umat yang diseru kepada Islam itu namanya umatul dakwah. Umat yang telah memeluk agama Islam itu namanya umatul ijabah. Umatul ijabah. Umat yang telah memeluk agama Islam, yang telah ya mengucapkan kalimat syahadatain, yang telah menerima seruan Islam disebut umatul ijabah. Adapun umat yang diajak ke dalam Islam itu namanya umatul dakwah. Maka kalimat umat dalam hadis ini bukan umatul dakwah, umatul ijabah, tapi umatul dakwah. Maka dalam memahami nas-nas syar'i kita harus tahu konteks umat di situ apa yang dimaksud. Karena ada beberapa konteks dalam hadis menggunakan kalimat sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, tersama-sama akan terpecah belah umat ini 73 golongan. Umat di sini apa yang dimaksud? Umatul Islam, umatul ijabah, atau umatul dakwah? Dalam hadis ini yang dimaksud adalah umatul ijabah, bukan umatul dakwah. Bagaimana kita tahunya? Karena setelah itu Rasulullah menyebutkan, sebelumnya telah menyebutkan iftarakatil yahud ala 71 firqah wa iftarakatin nasara ala 71 firqah. Karena sebelumnya telah disebutkan umat-umat selain umat ijabah, selain muslim. Terpecah belah orang Yahudi 71 golongan, terpecah orang Nasrani 72 golongan, dan akan terpecah belah umatku ini, umat ini dalam sabda lain, dalam lafaz yang lain 73 golongan. Maka ini maksud umat di sini adalah umatul ijabah. Maka dari itu, umatul ijabah yang disebut oleh para ulama di sini adalah bahwa semua golongan-golongan yang disebutkan 73 orang itu adalah masih dalam lingkaran Islam, bukan kelompok yang keluar dari Islam. Maka ketika membahas hadis ini, itu bukan mengkafirkan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Karena orang yang tidak memahami hadis ini, mereka akan keliru dalam menafsirkan dan memahaminya, sehingga menganggap kita membahas bid'ah-bid'ah, wah ini mengkafirkan kelompok. Padahal ini disebutkan hadis itu adalah masih semuanya itu Islam, cuma memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam pemahamannya. Makanya hadil ummah, itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang tadi, la yasmu bi ahad min hadil ummah, hadil ummah di sini adalah ummatud dakwah. Kenapa? Setelah ditafsirkan, baik orang Yahudi Nasrani yang telah mendengar aku ini diutus, kemudian mereka meninggal dan tidak menerima dengan risalah yang aku bawa, kata Rasulullah SAW, kecuali dia menjadi ahli neraka. Baik, ini dalil-dalil yang membahas ya tentang kewajiban masuk ke dalam Islam. Sekaligus dalil-dalil ini menjawab anggapan persepsi orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang menyatakan semua agama itu adalah benar.
dengan mazhab mereka pluralisme, yang mereka katakan semua agama adalah benar. Alasannya mengapa? Karena semua agama mengajak kepada menyembah Tuhan. Itu saja. Semua agama mengajak kepada menyembah Tuhan, katanya. Yang berbeda adalah objek yang dianggap Tuhan, dipersembahkan ibadahnya. Kalau orang tidak belajar akidah yang benar, dan bahkan tingkat profesor pun banyak yang mengamini pemikiran ini, biar antum tahu. Kalau begitu, tidak ada orang musyrik di dunia ini. Kenapa? Karena orang musyrik pun menyembah Allah, bukan menyembah patung saja. Ya, berarti umat Yahudi Nasrani mereka tidak kafir. Maka timbullah setelah itu pelarangan untuk mengatakan kafir kepada non-muslim. Itu rangkaian pemikirannya. Ya. Itu rangkaian dari pola pikir yang mengatakan tidak boleh mengatakan orang dari Islam sebagai orang kafir. Mazhab ini ditentang oleh semua agama. Semua agama pola pikirnya menentang hal ini. Bukan hanya ajaran Islam. Karena orang yang Yahudi menganggap diri mereka lah yang di atas kebenaran. Orang yang tidak beragama Yahudi dan Nasrani adalah kafir menurut masing-masing agama tersebut. Maka mereka katakan la yurkhul jannata illa man kana yahudiyan aw nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali orang beragama Yahudi dan Nasrani. Orang musyrikin juga begitu. Mereka meyakini bahwa sikap mereka adalah jalan yang benar. Oleh sebab itu pemikiran ini ditolak oleh semua agama. Karena setiap agama meyakini orang yang di luar agamanya adalah kafir. Taib. Kenapa timbul alasan kata mereka alasan seperti ini? Karena mereka doktrin yang mengatakan orang yang di luar agama itu adalah kafir berpotensi untuk menjadikan terjadinya konflik antar agama. Itu argumentasi mereka. Karena menganggap orang di luar agama kita itu kafir berpotensi untuk menyulut apa? Konflik antar pemeluk agama. Baik. Konflik antar umat beragama itu dalam pandangan Islam itu akan terjadi sampai hari kiamat. Yang namanya antara hak dengan yang batil akan selalu terjadi. Cuman bukan berarti Islam tidak mempunyai solusi untuk tercapainya hidup aman tentram walaupun dalam komunitas yang berbeda keyakinan. Karena itulah Allah sebutkan dalam firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang. Ya. Tidak ada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kepada mereka orang yang berbeda agama tadi dan berlaku adil kepada mereka. Islam dengan agama lain, penduduk agama lain tidak membenarkan adanya kezaliman. Makanya Allah sebutkan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu idu huwa aqrabu littaqwa. Karena mereka tidak tahu bagaimana konsep Islam menciptakan perdamaian
dalam komunitas yang berbeda agama. Islam tidak melarang hidup berdampingan orang Yahudi Nasrani. Rasul kita SAW hidup berdampingan dengan orang Yahudi Nasrani di Madinah. Tapi ada aturannya. Ada kesepakatan. Maka Islam mendudukkan persoalan ini. Adanya al-wala wal-bara, ada namanya hukum terhadap orang-orang di luar Islam yang berada di tengah umat Islam memiliki hukum berbeda. Ada namanya kafir musta'man yang dijamin keamanannya, ada namanya kafir al-mu'ahad yang hidup di luar Islam dengan perjanjian dengan negara lain umpamanya. Musta'man adalah yang diberikan keamanan jamin oleh salah seorang warga negara. Kafir dhimmi adalah penduduk asli dari non-muslim. Hukumnya adalah lakukan seperti kafir dhimmi. Semua tiga jenis kafir ini dalam agama Islam tidak boleh diganggu dan dizalimi. Dan Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena Allah sudah katakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya, agar dia masuk ke dalam Islam enggak ada paksaan. Taib. Jadi Islam punya konsep. Ini yang harus dihidupkan, konsep-konsep begini. Bahwa ketika sesama penduduk sebuah bangsa berbeda agama, Islam mempunyai kode etik. Islam mempunyai panduan. Islam memiliki pedoman. Makanya Islam mengatur hidup bertetangga dengan non-muslim. Tidak boleh menyakiti tetangganya. Walaupun dia bukan seorang muslim. Maka agama Islam menyebutkan, Rasul kita menjelaskan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata SAW. Yaitu seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Siapapun tetangga itu. Ya, sekalipun dia non muslim. Rasul kita SAW mencontohkan dalam kehidupan beliau, di mana beliau membesuk seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Demikian pula beliau memberikan hadiah pada orang Yahudi dan seterusnya. Hanya Islam menggunakan kekuatan senjata untuk satu fi'ah, satu kelompok orang kafir, yaitu kafir harbi. Ya, kafir yang memerangi umat Islam. Itu yang harus dihadapi dengan senjata oleh umat Islam. Itu yang tidak boleh untuk bermuamalah dengan mereka. Maka dalam Islam, dalam masa wala wal bara itu, di antara dirikas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan kitab beliau Syarah Usul Salasah juga, ya, dalam kitab Usul Salasah beliau juga kecualikan, yaitu antara muwala dengan albir berbeda. Mencintai dari sanubari hati dengan ketulusan bagi yang non muslim itu tidak boleh bagi seorang muslim. Tapi bukan berarti orang muslim dilarang berbuat baik kepada non muslim, tidak. Maka tadi antabarruhum, engkau berbaik kepada mereka. Waktu setiap lain berlaku adil. Dan tetangga kita anak muslim, miskin, fakir, kita sumbangin, kita bantu. Tidak masalah. Sakit, kita antar ke rumah sakit. Itu bir namanya. Bedakan antara muwala yang sifatnya dihalang dalam agama ini, yaitu wa may yatawallahum fa innahu minhum. Ya, apa maksud di situ? Muwala yang bagaimana? Maka Islam memberikan ketentuan-ketentuan penjelasan yang sangat detail dalam hal ini. Jadi, tidak pernah dalam kekuasaan Islam orang non-muslim itu akan dizalimi. Haram dalam Islam. Jangan terhadap manusia, binatang pun haram untuk berbuat zalim. Kejujuran dan perjanjian
Dari masa Muawiyah ada perjanjian dengan bangsa Rum. Sekian tahun untuk Islamnya berdamai. Tidak ada peperangan sama sekali antara kaum Muslim dengan bangsa Rum. Tiba-tiba di penghujung perjanjian Muawiyah ingin menggerebek secara tiba-tiba menyerang Rum secara tiba di perbatasan di arah Syam sana. Ada seorang sahabat menegur dan mengingatkannya, membacakan hadis Rasulullah SAW, bila kalian berjanji dengan kaum lain, jika kalian ingin melanjutkan beritahu mereka, jika kalian ingin membatalkan beritahu dulu mereka. Itu Islam. Tidak boleh, maka sahabat itu menegur Muawiyah. Tidak boleh. Karena Muawiyah sudah membawa pasukan dengan tujuan habis perjanjian itu, waktunya pemain sampai tanggal sekian, tahun sekian, langsung menyerang Rum tanpa memberitahu tentang perjanjian itu lanjut atau tidaknya. Tidak boleh dalam Islam. Islam itu agama sportif, jujur, amanah. Ditegur oleh sahabat, dibacakan hadis Rasulullah SAW. Bila kalian ada perjanjian dengan sekelompok kaum yang lain, kalian apabila perjanjian itu sudah mau habis, harus dijelaskan. Ayumdihi, apakah dilanjutkan atau tidak lanjutkan perjanjian itu, harus dijelaskan. Kalau tidak dilanjutkan, berarti tidak ada lagi perjanjian bilateral. Tentu masing-masing hubungannya bisa dan bisa saja antara satu dengan lain untuk melakukan merebut kekuasaannya atau wilayahnya, seperang dan seterusnya. Jadi ada aturan semua. Cuma orang-orang yang tidak mempelajari Islam yang lebih dalam, lebih detail, mereka gak tahu masalah-masalah ini. Seperti orang mengingkari tentang bolehnya memotong tangan pencuri. Saya pernah berdebat dengan orang yang sudah doktor, dan itu fikihnya fikih Islam, jurusnya syariah, doktor. Dia katakan bahwa hukum memotong tangan pencuri itu adalah hukum yang zalim. Lalu dia berhujah, Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan pencuri. Baik, kenapa dia tidak berhujah Umar bin Khattab juga pernah memotong tangan pencuri? Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri, ada syarat-syaratnya. Karena itu adalah masa kelaparan. Maka yudra'u al-hudud namanya. Seseorang dipotong tangannya kalau dia mencuri barang, itu ada syarat pada pencuri, ada syarat pada barang yang dicuri. Mulai dari ukurannya, mulai dari tempat penyimpanannya. Antum punya emas 1 kilo, antum taruh aja itu teras, diambil orang, itu gak dipotong tangan pencurinya. Karena diantara kaidah usul fikihnya, kaidah fikih sebelum ulama adalah, yaitu barang yang berharga itu harus disimpan pada fihirzin, dalam satu alat penyimpanan layak untuk nilai barang yang disimpan itu. Antum punya emas 10 kilo simpan di apa man ini, tong kayu gitu ya. Layak gak tempatnya? Nah, jadi mengkaji Islam, Islam itu bukan berarti udah ketahuan potong tangan pencuri langsung dipotong. Enggak, ada syaratnya. Ukurannya berapa? Ada syaratnya itu. Tempat disimpannya barang itu bagaimana? Jangan-jangan memang orang milik barang ini lalai, memancing orang untuk jatuh berbuat salah. Jadi kekurangan wawasan tentang agama Islam, kita tidak memiliki solusi sehingga melanggar konstitusi Islam, itu istilahnya. Ya orang di luar Islam itu ya dianggap kafir. Itu Allah yang memberikan hukum. Tetapi bukan berarti ketika kita belanja dengan non-muslim, kita katakan, hoi kafir, saya beli teh 1 kilo. Enggak ada kan? Kan enggak begitu. Tetap dipanggil namanya. Ya kan? Nampak non-muslim, minggir dikit kafir. Enggak begitu kita kan? Kan kalimat kafir itu,
itu keluar ketika berbicara masalah apa? Iman pada tempat kondisi tertentu, bukan dalam pergaulan sehari-hari. Kita punya teman muslim satu kampus, satu kelas, satu tempat kerja, enggak pernah dikatakan, "Woi kafir sini kamu." Enggak ada. Ya kan? Atau dosennya beda agama, "Woi kafir, saya tahu mau tanya." Enggak ada gitu. Jadi ini kadang-kadang hal-hal yang tidak berpedoman kepada hal yang ilmiah itu kadang-kadang lucu jadinya. Sehingga membuat sebuah hal yang ya apa namanya itu, ya, hanya bikin resah saja. Bukan solusi. Yang perlu diberikan kepada umat Islam, bagaimana mereka hidup berdamping, adab-adab, tinggal bersama dengan orang beda agama, itu semua lengkap dalam Islam. Hanya tinggal dipelajari, dipahami, dan diajarkan kepada umat Islam. Dan selama ini di seluruh dunia, di mana umat Islam mayoritas, umat-umat lain akan terlindungi hak-haknya. Dan itu menunjukkan kemuliaan Islam. Di mana umat Islam mayoritas, umat-umat non-Muslim sangat terlindungi hak-hak mereka. Bukan mereka akan diintimidasi. Nah, ini menunjukkan Islam itu adalah agama yang sangat damai. Di antara namanya, kenapa Islam itu? Kata-kata Islam itu apa artinya? Kan kedamaian dari salama. Karena bagaimanapun Islam itu adalah menyebarkan kedamaian. Tetapi jangan dipertentangkan antara menegakkan perdamaian, kedamaian dengan mengingkari kemungkaran. Karena bila kemungkaran tidak ditupas, itu merusak perdamaian, ketenangan. Nah, orang itu sekarang berupaya mempertentangkan antara amar ma'ruf dan mungkar. Menurut mereka, bila dilarang membuka tempat minum-minuman keras, hiburan maksiat segala macam, itu melanggar hak asasi manusia. Padahal ini melanggar hak asasi manusia lain. Ketika dia buka tempat-tempat maksiat itu, korbannya siapa? Efek buruknya kepada siapa? Masyarakat di sekitar. Terjadi pembunuhan, perampokan, perjudian yang dibebaskan bebas. Ini memancing berbagai macam bentuk masalah. Jadi jangan dipertentangkan antara menumpas kemungkaran dengan menegakkan kehidupan bersama, damai, tentram, toleransi, itu sama sekali tidak bertentangan. Karena toleransi yang benar itu toleransi yang dibina di atas keadilan dan kejujuran, jauh dari segala nilai-nilai negatif yang akan menjadikan kata-kata toleransi itu hanyalah sebatas ucapan dan sebagai gagasan, tidak menjadi hal yang fakta dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini kita rasakan sekarang. Betapa banyak masyarakat melakukan intimidasi, melakukan berbagai bentuk apa namanya ini, fitnah-fitnah terhadap orang yang berbeda kelompok, amalia-amalianya yang berbeda, mereka lakukan intimidasi. Lalu di mana kata-kata toleransi itu? Maka ketika orang belajar dalam Islam, dalam perbedaan-perbedaan ulama saja sudah diatur bagaimana hal-hal ketika menghadapi khilaf. Yang disebut oleh ulama kita dengan fikul khilaf. Fikih khilaf itu ada. Mulai dari apa yang disebut khilaf, apa macam-macam bentuk khilaf, bagaimana pembagiannya, bagaimana menyikapinya, mana khilaf yang wajib bertoleransi, mana khilaf yang di situ harus diambil sikap yang sangat tegas. Itu dibedakan oleh para ulama. Baik, pembahasan kita adalah tentang kewajiban masuk ke dalam Islam. Kenapa?
apa? Wajib masuk Islam, dalil-dalil kita sebutkan tadi. Dan kewajiban umat Islam untuk mengajak orang non-muslim itu memeluk agama Islam. Ya. Dalam undang-undang kita dilarang dalam sifat mengajak. Artinya adalah dalam bentuk menampilkan Islam itu dengan format yang membuat orang tertarik kepada agama Islam. Karena bila dia yang dengan kesendirian ingin memeluk agama tertentu, dalam undang-undang kita tidak bermasalah. Tapi bila menawarkan, mengiming-iming secara aturan pemerintah, itu dilarang. Walaupun terdapat kelompok-kelompok agama lain melakukan hal yang mengiming-iming umat Islam untuk pindah agama, itu banyak. Apalagi di daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran, tidak sedikit menawarkan pendidikan, pinjaman uang, dan sebagainya, bantuan-bantuan. Jadi sebagai alat untuk mengajak kepada agamanya. Nah ini kita berharap kepada penegak hukum ya, pemerintah harus melihat hal-hal yang nyata seperti ini. Tidak hanya berbicara dalam konsep, tetapi fakta di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah dikonsep. Sehingga itu juga yang memancing kadang-kadang terjadinya riak, perselisihan, ya, atau keributan di tengah masyarakat. Umat Islam sangat kooperatif dan sangat menghormati aturan-aturan. Maka kita tidak pernah datang ke rumah orang muslim yang merayu, menawarkan pengobatan, ini asalkan masuk Islam, tidak ada. Ya. Aturan negara itu dilarang. Tapi kita boleh menerangkan kepada mereka agama Islam itu begini, 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 begini. Nah, tapi kalau ditawarkan, masuklah kamu ke dalam Islam, ini tawarannya, tidak boleh. Tapi kita boleh menerangkan Islam pada siapa saja. Sehingga dengan penjelasan itu dia tertarik kepada Islam. Baik, dalil-dalil yang disebutkan dalam pembahasan bab ini diantaranya tadi di hari firman Allah SWT, surat Ali Imran ayat 85 yang telah kita bacakan. Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya oleh Allah SWT dan dia di akhir termasuk orang merugi. Kalimat Islam sudah berapa kali kita jelaskan memiliki dua pengertian. Pertama, Islam dalam artian agama semua nabi. Semua nabi agama Islam. Antum kalau baca kisah para anbiya, pasti mereka mengatakan ya seperti perkataan Nabi Ibrahim, nabi pengikutnya Nabi Musa dan saudara Nabi Isa, mereka mengatakan wasabi anna muslimun seperti perkataan Hawariyin. Ya. Ibrahim berkata kepada anak, "Innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, Allah telah milikan buat kalian agama, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu semua ayat-ayat bicara masalah Islam. Pengertian khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi pada masanya masing-masing. Maka di masa Nabi Nuh adalah agama yang bawa Nabi Nuh, itu Islam. Ketika Nabi Ibrahim, agama yang dibawa Nabi Ibrahim itulah agama Islam. Ketika Nabi Musa dan Nabi Isa seterusnya. Jadi agama Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Karena orang-orang Yahudi mengaku Ibrahim itu beragama Yahudi. Orang Nasrani mengaku Ibrahim itu agama Nasrah. Kamu ikuti agama Ibrahim. Lalu Allah jawab dalam firman-Nya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu beragama tauhid yang murni muslim. Kan hanifan muslimah, muslim. Bukan beragama Yahudi dan Nasrani. Dan ini juga pernah saya baca paparan-paparan doktor dan juga beberapa tulisan buku mengatakan Ibrahim itu bapak tiga agama. Ini sudah jelas batil. Allah sudah katakan Ibrahim bukan beragama Yahudi, bukan pula beragama Nasrani. Dan itu yang mengatakan bukan orang biasa, biar antum tahu. Mereka sudah bergelar akademik, doktor, profesor. Bayangkan sama antum. Dalam tulisannya mengatakan
Ibrahim itu bapak tiga agama. Maka dari itu ada sekarang gerakan namanya agama Ibrahimiyah. Itu dari masih sebenarnya sama konsep dengan pluralisme, ingin menyatukan semua agama. Dan di Indonesia kan sudah pernah dibawa aliran ini oleh Syekh Ahmad Musaddiq dan seterusnya. Di ajaran ini ada, mereka punya gerakan. Dan sebetulnya biar antum tahu, mazhab Mahathir ini memang sengaja ada yang mendanai, dan itu program untuk merusak Islam dari dalam. Jadi makanya aliran-aliran yang menyimpang itu tidak sedikit mendapat sokongan dana dari negara-negara yang mereka mempunyai politik tertentu dalam hal ini. Baik. Ya, itu pengertian Islam. Makanya Allah katakan, siapa mencari agama selain Islam tidak akan terima Allah. Agama para anbiya sebelum Islam dalam pengertian umum. Dalil kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dinana lillahi Islam." Ini juga surah Al-Imran, sungguhnya agama terima si Allah hanya Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran itu. "Wa hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Surat Al-An'am. Yaitu Allah mengatakan kepada Rasulnya, inilah jalanku yang lurus. Apa kaitannya antara ayat sebelumnya dengan ayat ini? Kenapa ayat ini dibahas? Kan tidak ada situ secara zahir, nampak hubungan tentang pokok bahasan wajib masuk ke dalam Islam. Gimana antum mengkaitkannya? Gimana hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Islam ini maksud itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u, perintah itu. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Artinya apanya? Islam berpegang kepada sunnah. Karena dalil ayat ini sering dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan tentang macam-macam bid'ah dan macam-macam aliran. Karena kelompok-kelompok yang menyelisih sunnah itu adalah orang telah menyelisih jalannya Rasulullah SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus, maka ikuti, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafara kamu kan sabili, yang jalan itu akan membuat kalian terpencar dari jalannya Allah, menjauhi jalan Allah. Ini diperkuat dengan hadis Ibnu Mas'ud di mana Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Mas'ud menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud berkata, khattal Rasulullah khattan mustaqiman, Rasulullah membuat sebuah garis yang lurus, lalu dia berkata, hadi sabilullah, inilah jalan Allah yang lurus ini. Wa khatta yamini wa shimali khututan, lalu di samping kiri kanan garis yang lurus tadi Rasulullah buat pula garis-garis. Hadis subul wa ala kulli minha syaitan yadu ilaihi, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan siratal mustaqim pertama tadi ke kiri kanan ini, ada setiap jalan ini ada syaitan-syaitan yang di persimpangan itu mengajak orang untuk menyimpang dari jalan yang lurus utama tadi kepada jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan tadi. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa la tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang selain ini. Fatafarraqukum an sabilihi, yang membuat kalian akan terjauh, terpencar, memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan ketika Rasulullah SAW menyebutkan terpecah belahnya umat 70 golongan. Rasulullah ketika ditanya tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari neraka, apa kata Allah? Ma'ana li ashabi, orang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahku para sahabatku. Dalam hadis ibarat bansyariya, ya, fa'innahu mayya'is minkum fa'asar ikhtilafan katira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiin ba'di. Ketika Rasul menyebutkan
Sungguh di antara kalian panjang umur nanti kata Rasulullah SAW akan melihat pepecah belah yang banyak. Rasulullah menyebutkan solusi dari pepecah belah yang banyak itu apa yang harus kalian lakukan? Ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka Islam yang disuruh untuk diikuti adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan Islam-Islam yang telah dimodifikasi dengan berbagai ajaran, baik ajaran-ajaran filsafat Ahlul Kalam atau filsafat-filsafat tasawuf lainnya yang telah bercampur aduk dengan ajaran-ajaran agama lain. Tidak itu, karena itu akan menghilangkan keindahan Islam. Akan menjadi agama ini imam membebani sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, takalluf ya, atau melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, atau melakukan sesuatu yang melalaikan dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu disebut kini Mujahid mengatakan as-subul wala tattabi' subula al-bid'ah wasyubuhat. Kan seorang ulama tafsir tabi'in namanya Mujahid. Apa subul? Jangan ikuti subul. Subul itu apa? Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan ikuti. Itulah membuat kalian akan berpecah belah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak baik bid'ah itiqadiyah atau bid'ah amaliyah yang membuat orang jadi terpecah belah umat ini. Mulai dari awal munculnya kelompok Khawarij, Syiah Rafidhah, munculnya tasawuf di Basrah, munculnya Ahlul Kalam, ya Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidi dan sebagainya. Ini yang membuat umat terpecah belah. Taib. Dari Aisyah anha, Rasulullah qala. Maka beliau menyebutkan sini, Islam yang harus dimasuki adalah Islam yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jauh dari campuran-campuran yang bukan dari ajaran Islam. Jauh dari modifikasi-modifikasi. Maka disebutkanlah hadis Aisyah di sini. Hadis Aisyah ini ya ada dua part. Pertama, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk bagian dari agama itu, maka dia tertolak. Dalam lafadznya, man amila amalan, barang siapa melakukan sebuah amalan laisa ali amruna, yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW, maka amalan itu juga tertolak. Para ulama menjelaskan apa bedanya antara man ahdasa dengan man amila. Man ahdasa, orang yang membuat, dia pencetus, dia penggagas sebuah ritual-ritual, sebuah keyakinan-keyakinan, sebuah pemahaman dalam Islam yang menyimpang dari keyakinan dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu man ahdasa, orang yang membuat sesuatu yang baru. Man amila, bukan dia yang buat, dia hanya mengamalkan apa yang telah dibuat. Itu bedanya man ahdasa dengan man amila. Ada lagi yang menyebutkan man ahdasa itu mencakup secara umum baik bid'ah itiqadiyah atau bid'ah amaliyah. Man amila ini berkaitan dengan bid'ah-bid'ah amaliyah. Taib. Wali Bukhari dari Abu Hurairah, bahkan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulun jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kila man wa man aba. Ditanya oleh sahabat, siapa orang yang enggan masuk surga itu? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang akan masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku, dia hati enggan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Inti dari pembahasan ini apa sebenarnya? Adalah Islam yang harus kamu amalkan adalah Islam sunni. Islam yang berpegang teguh pada sunnah. Itu konsepnya, ringkasnya pembahasan ini. Ya. Jika engkau, maka bagian dari bentuk taat kepada Rasulullah SAW itu adalah menegakkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mencintai sunnahnya. Maka Imam Ahmad menyebutkan, di dalam Al-Quran itu lebih dari 33 ayat berbicara tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW.
Banyak sekali ayat-ayat bicara masalah hal seperti ini. Di antara surah An-Nisa ayat 115, wa may yushakkir rasul mim ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Orang menentang rasul setelah jelasnya petunjuk baginya, ya. Wa may yushakkir rasul mim ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang beriman. Para ulama tafsir, apa maksud selain jalan orang mukmin adalah selain jalannya para sahabat. Kenapa ditafsirkan sahabat orang beriman di situ? Karena mereka lah yang hidup di zaman saat turunnya ayat ini yang menjadi orang beriman. Dan jika melihat dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, mereka lah yang dijadikan sebagai standar kebenaran pengamalan keyakinan seseorang untuk menjadi orang yang firqatun najiyah wa ta'ifatun mansurah. Maka Rasulullah sebutkan hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu yang beriman di zamanku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Demikian pula hadis yang telah disebutkan, terjadi pepecah belah dari tengah umat ini, Rasulullah menyuruh kita pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabatku. Kenapa tidak sunnah aku saja, tidak sunnah Rasulullah saja disuruh suruh Rasulullah? Karena akan banyak orang mengaku menjalankan sunnah tapi tidak menjalankan sesuai dengan pemahaman sahabat. Maka disitulah kunci memahami ayat Al-Quran dan sunnah itu harus merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan disini terbantah orang-orang mengatakan kalau orang-orang salafi, orang wahabi itu langsung ngambil Al-Quran tanpa pedoman pada pandang ulama. Itu bohong. Kita tidak pernah menafsirkan kecuali terlebih dahulu mengenal bagaimana penafsiran para sahabat. Menjelaskan ayat-ayat dan hadis wajib berpedoman kepada pemahaman salafus soleh. Ini kunci terpenting agar tidak melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah tadi surah An-Nisa kita sebutkan, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, saka Allah biarkan dia berpaling kemana dia berpaling di dunia ini, masuk ke dalam berbagai pemahaman dan kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Wa nusli jahannama wa sa'at masir, tapi di akhir kelak kata Allah dia akan dimasukkan ke neraka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Awal ayat dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan pernah kalian mendului Allah dan Rasulnya. Apa maksud mendului Allah dan Rasulnya? Mendahulukan pendapat pandangan manusia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samiun alim. Dalam surah Al-Ahzab Allah tegaskan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu amrihi." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apabila Allah telah memutuskan rasul dan Allah dan rasul memutuskan satu hukum, idza qadallahu wa rasuluhu amran, satu perkara telah diputuskan Allah dan rasulnya, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka punya pilihan lain dari urusan mereka sendiri. Banyak ayat-ayat Muhammad. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambillah. Apa yang dicegah lain darinya untuk tinggalkanlah. Banyak sekali ayat-ayat membahas tentang masalah i'tisam bis sunnah. Maka dari itulah perkataan Imam Malik atau para ulama salaf mengatakan, as-sunnah safinatun najah. Sunnah itu adalah perahu penyelamat dari ketenggelaman ke dalam berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik. Berikutnya, wa fi sahih, ini dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul bersabda, "Abghun nas ila Allah salasa." Manusia yang sangat Allah benci itu ada tiga jenis. Mulhidun fil haram, orang berbuat apa? Kerusakan di tanah haram, berbuat maksiat di sana. Mulhid itu adalah berbuat dosa di tanah haram.
mencuri, mendam, sebagai macamnya, membunuh. Wawutan fil Islam sunnah al jahiliyah. Orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Nah, ini syahidnya di sini. Orang yang dalam Islam dia menjalankan sunnah-sunnah jahiliyah, mempromosikan. Di antara sunnah jahiliyah adalah wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukana tasdiyah. Sebenarnya surat firman Allah dalam surat Al-Anfal. Mereka kalau orang musyrikin sunnah jahiliyah itu salat di Masjidil Haram, apa kerjanya? Mukaan atas dia bersiul-siul, bersendagoro, berjoget-joget. Itu ibadahnya orang kaum musyrikin di sekitar Ka'bah. Wa ma kana salatu indal baiti ila mukaan atas dia. Lihat tafsirnya oleh para ulama. Itu berjoget, bergoyang, berdendang mereka di sini. Dan di dalam kitab An-Nahyu An-Narajul Sama yang menjadi penelitian anak waktu S2, yaitu larangan dari berjoget dan bergoyang, itu bukan maksudnya berjoget, bergoyang, dangdut. Maksudnya adalah kebiasaan sekelompok kaum-kaum tasawuf yang hidup di masa penulis, yaitu Mahmud Dashti. Beliau ini lebih tua dari Syekh Islam Taimiyah, yaitu beliau wafatnya tahun 661, sedangkan Syekh Islam Taimiyah baru lahir 664 Hijriah. Itu beliau membantah berbagai kebiasaan-kebiasaan orang berzikir. Beliau bantah. Beliau mengatakan ini asal ibadahnya orang Nasrani yang beribadah dengan musik dan bergoyang berdendang. Ibadahnya orang Yahudi juga begitu, antum lihat saja. Orang Yahudi kalau beribadah itu goyang, dendang, berjoget, sama seperti sebagian kelompok-kelompok yang berzikirnya bergoyang-goyang, berdendang-dendang dalam masjid. Banyak sekali contoh di YouTube itu. Itu beliau katakan. Dan itu agamanya orang-orang apa namanya? Yang menyembah arwah, ya, animisme, itu juga itu. Antum lihat, mereka kalau sudah ritual mereka di daerah-daerah mereka itu, kan nanti dihidupkan api, kemudian mereka coret-coret badan segala macam itu, mereka bergoyang-goyang. Itu dalam mereka apa? Menghormati arwah segala macam. Beliau bahas dalam kitab tersebut, banyak sekali dalil-dalil beliau bahas di situ. Ya. Taib. Maka di antara hal yang sangat dibenci Allah adalah orang yang menegakkan ajaran jahiliyah di dalam Islam. Wa ma talabu damil mri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhriqah damah. Liyuhriqah damah. Ya. Liyuhriqah damahu. Orang yang mencari seorang muslim untuk menumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar. Itu di antara orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Hadis wakana Imam Bukhari. Berkata Syekh Islam Taimiyah, maksud dari perkataan Rasulullah SAW sunnatul jahiliyah, apa maksudnya? Yaitu yang dari jufiha kulu jahiliyatin mutlaqa au muqayyada. Termasuk ke dalamnya budaya-budaya jahiliyah secara mutlak maupun secara tertentu. Makanya ada kitab tulis Syekh Muhammad Wahab, judulnya adalah Masail Jahiliyah. Budaya-budaya jahiliyah yang dikoreksi oleh ajaran Islam, seperti bertawasul dengan mayat, meminta ke kuburan, berziarah kubur. Maka Rasulullah sebut kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Maka Rasulullah awal Islam melarang orang ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka dalam ziarah kubur sering melakukan praktek-praktek yang berbau bid'ah dan kesyirikan. Banyak sekali ya budaya-budaya jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, atau pada orang tertentu, ya, kitabiyah wasaniyah. Jadi termasuk orang jahiliyah sini bukan maksudnya orang Arab jahiliyah saja, tapi termasuk secara umum semua ajaran agama di luar Islam yang dijadikan sebagai ritual dalam Islam. Ya, baik agama wasaniyah, berhala, menyembah berhala, atau kitabiyah, agama Alkitab. Mingkuli mukhalafati lima jabir mursalun, dari berbagai bentuk penyimpangan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Itu maksudnya sunnatul jahiliyah. Dalam hadis sahih dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya masyarul qurra istaqimu." Wahai para ahli ilmu. Qurra dalam istilah ulama salaf, bukan qurra dalam istilah sekarang. Qurra istilah sekarang adalah orang ahli qiraat.
Qiratus Sab'ah, Qiratul Asyarah. Kalau qurra di kalangan para sahabat itu adalah orang-orang yang berilmu. Beda istilahnya itu. Maka beliau mengatakan, wahai para ulama-ulama, orang berilmu, istaqimu, pegang eratlah sunnah. Istiqomalah. Fa in istaqamtum faqad subiqtum sabaqan ba'idah. Ya, kalian mau istiqamah, sungguh kalian telah didahului oleh generasi yang cukup jauh berpegang teguh dengan sunnah. Fa in akhatum yamina wa shimalan, jika kalian menyimpang ke kiri dan ke kanan, faqad dalaltum dalalan ba'idah. Sungguh kalian akan sesat kesesatan yang amat jauh. Artinya apa? Pegang erat sunnah, istiqamah. Maka sebagian ungkapan ulama lain menyebutkan al-iktisad fi sunnah khairun minal istiqam fil bid'ah. Iktisad, mencukupkan mengamalkan sunnah lebih baik dari orang bersungguh-sungguh menjalankan bid'ah. Ibnu Mas'ud banyak sekali nasihat-nasihat dengan hal ini. Ya. Maka di antara perkataan beliau, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa in lahayyalatu man al-fitnah. Orang yang ingin menegakkan sunnah, ikutilah sunnah orang yang telah wafat. Para sahabat Nabi SAW maksudnya, sungguh orang yang hidup ini tidak bisa dijamin selamat dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka adalah para sahabat Muhammad SAW. Abaru hadhihi al-ummah quluban. Kalau ingin hati terbaik, mereka lah hati yang terbaik di kalangan umat ini. Wa amaqaha ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqallu takallufan. Yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang hal-hal yang memberatkan. Ya. Qaumun ikhtaramullah li subhati nabihi. Orang yang telah, mereka adalah kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi para sahabat nabinya. Wa iqamati dini. Dan memperjuangkan menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum haqqahum faqad kana hudan mustaqim. Maka hendaklah kalian mengetahui hak-hak mereka. Sungguh mereka berada di atas jalan yang lurus. Dalam perkataan yang sama juga dikatakan mirip dengan ungkapan Mas'ud ini, diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Taim. Umar bin Abdul Aziz mengungkap seperti ungkapan Mas'ud di awalnya, kemudian beliau di akhir menyebutkan tentang ayat yang tadi di surat, ya, wa may yuskar rasul min ba'di ma tabayyana lahu tabi'a sabin wali matawan sejahana masa'at masira, dibacakan ayat itu oleh orang-orang yang menyelisih sunnah, ya, maka dia akan tersesat sedikit dan terus dan terus. Makanya bid'ah yang kecil itu berpotensi semakin lama akan semakin membesar. Salah contoh adalah kejadian yang disaksikan di Kufah. Hasan Basri atau Musa al-Ash'ari meriwayatkan ketika beliau melihat sekelompok orang di Masjid Kufah berzikir dengan bentuk halaqah. Jadi ada orang yang mengomando satu kelompok itu menghitung dengan kirikil atau biji kurma, halilu mi'a, sabihu mi'a, kabbiru mi'a. Dia perintahkan teman-teman yang sekitarnya takbir 100. Kemudian tahmid 100, tahlil 100. Lalu Musa al-Ash'ari melihat ini suatu perkara yang mungkar, cara-cara menyisi sunnah. Namun dia belum mengingkari, menunggu pendapat Ibn Mas'ud. Lalu dia datang ke rumah Ibn Mas'ud, bertanya kepada para murid Mas'ud yang ada di pintu Ibn Mas'ud waktu menunggu di luar rumah Ibn Mas'ud, apakah sudah keluar kepada kalian Abu Abdillah? Belum. Dan setelah keluar, lalu Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada Ibn Mas'ud tentang kejadian itu. Lalu Mas'ud mengatakan, apa yang kalian katakan kepada mereka? Engkau katakan kepada mereka, antadzir ra'yak, aku menunggu pendapatmu. Ini satu ibarah juga pelajaran, di mana seorang talabul ilmi, bila ada perkara orang yang lebih pantas untuk menyampaikan masalah di tempat itu, maka serahkan dulu perkataan itu ke dia. Bukan langsung Abu Musa al-Ash'ari tidak tahu, tapi ingin mengambil hal yang lebih tinggi pandang orang berilmu. Taib. Kemudian setelah sampai di Masjid Kufah, Musa mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Hadis Abu Asa Muhammad lam tublau wa aniyatum lam tuksar. Apa kata Ibn Mas'ud? Ini sahabat Nabi Muhammad, para sahabat Muhammad SAW masih hidup. Pakaian mereka belum usang. Bejana-bejana mereka belum pecah. Ma asarakum ila halaka ya umat Muhammad. Betapa cepatnya kali ini menuju kebinasaan wahai umat Muhammad.
Innam imma annakum faddaltum ashab Muhammadin ilma au fatahtum bab dalalah. Imma kalian lebih pintar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih berilmu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian telah membuka satu pintu kesesatan. Lalu orang ini menjawab, ma aradna ila khair ya Abdillah. Tujuan kami kan baik ya Abdillah, enggak ada tujuan untuk berbuat maksiat, ini kan baik. Lalu ditimpa oleh Mas'ud, kam min muridil khair lam yusiba. Betapa banyaknya orang ingin melakukan kebaikan, tapi dia tidak, hakikatnya tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Sesuatu dilakukan tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar. Keperkataan Ali Talib mengatakan bahwa al-amal bila ilm kana mimma afsadahu a'zam mimma yuslih. Beramal tanpa ilmu itu menimbulkan kerusakan lebih besar daripada kebaikan ditimbulkannya. Sehingga rawi kisah ini menyebutkan, kebanyakan orang yang dilihat tadi dalam masjid melakukan hal itu, mereka ikut bersama gerombolan khawarij dalam memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini contoh bid'ah itu membawa kepada bid'ah-bid'ah yang lebih fatal. Baik. Terakhir di sini adalah riwayat Muhammad bin Wadhah. Itu ada kitabnya bin Wadhah ini. Ya. Yaitu kitab beliau Al-Bida' wa Nahyu Anha. Ibn Wadhah ini punya kitab namanya Al-Bida' wa Nahyu Anha. Anu kana yadkhul masjid fa yaqfu 'inda hal. Oh, ini kisahnya sebutkan ini. Bahwa dia masuk pada suatu masjid lalu berdiri di satu halaqah. Lalu menyebutkan kisah tadi yang saya sebutkan tadi. Qala wa anba'ana Sufyan bin Uyainah, menceritakan kepada kami tentang Sufyan bin Uyainah dari Mujalid, dari Sya'bi, dari Masruq, qala. Qala Abdullah ya ibn Mas'ud, berkata Abdul Mas'ud radhiyallahu laisa amun illa waladi ba'dahu ashar minhu. Ini juga sepadan kataan Malik bin Anas. Anas bin Malik menyatakan la ya'ti zamanu illa syarr min qablah. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berkata kepada Anas bin Malik tentang kekejaman Hajjaj bin Yusuf, lalu dia katakan, tidak datanglah masa waktu kecuali lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ini perkataan Mas'ud juga sama, dia sebutkan di sini, tidak datang satu tahun kecuali yang berikutnya lebih buruk dari yang sebelumnya. La aqulu amun amtar ma'amin, bukan maksudnya tahun ini lebih subur di tahun sebelumnya, bukan dari sisi kesuburan hujan turun hujannya, bukan dari situ. Wala amun akhsum min amin, atau tahun ini lebih subur di tahun yang lalu, bukan itu. Wala amir khairun min amin, bukan pula dari segi pemimpinnya, pemimpin hari ini lebih baik dari pemimpin sebelumnya atau lebih buruk. Lakin zahabu ulama'ikum, di mana sisi buruknya zaman berikut dibanding zaman sebelumnya adalah dari sisi perginya ulama-ulama kalian. Wa khiyarikum, orang-orang baik kalian. Summa yahdusu aqwamun, datang kelompok orang membuat hal-hal yang baru. Yaqisunal umur bi ara'ihim, mereka hanya menilai sebuah masalah itu dari segi pandangan pikiran mereka. Fayahdimul Islam wayaslam, disitulah akan timbul kerusakan, hancurnya Islam dan porak-porandanya agama ini. Itu akibat apa? Beliau katakan buruknya masa setelah masa sebelumnya adalah semakin berkurangnya ulama, semakin berkurangnya orang-orang baik. Ketika itu sudah berkurangnya, timbullah orang-orang yang membicarakan agama ini dengan pikiran-pemikiran belaka. Itulah yang membawa kepada kehancuran terhadap umat ini. Maksudnya apa? Adalah memperingatkan terhadap al-ahwa wal-ara, pendapat-pendapat menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus di situ menunjukkan bahwa kita harus berpedoman kepada pemahaman panduan para sahabat Nabi, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, karena mereka mendapat rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah telah merekomendasikan mereka sebagai umat terbaik, bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan surga Allah kecuali orang telah mengikuti mereka bi ihsanin. Cuma Allah tegaskan surat Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajir wa ansar walladzina tabi'u bi ihsanin radhiyallahu anhu warḍa'an wa 'alal jannatin tajri tahtal anhar. Generasi pertama dari umat ini kaum muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah kita, orang-orang setelah mereka. Ihsanin, dengan benar baik mengikuti mereka.
Ditambah walaupun biasan, maka Allah akan reda kepada mereka, mereka juga akan reda kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Sabda Rasulullah tadi kita sebutkan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Summa ladina lulum, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in. Summa ladina lulum, kemudian generasi atba'u tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Jika ada pertanyaan dipersilakan, masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Barakallahu fikum.